kan saya maaf hanya mengeluarkan saya. Oh, Klaners. Nah, ini nanti masuk Klaners nih. Ya. Oh. Siapa yang di bagian itu kalau kamu masuk. Itu dia yang sudah berkelana. Ya, Klaners di YouTube-nya. Ya. Terus pamannya Dedi Irama saya sebenarnya. Akang tinggal di mana, Kang? Ciawi. Oh, di Ciawi. Ya, orang sini. Ini aslinya orang Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu asli? Ya, cuma ngontrak sama keluarga. Oh. Saya mohon izin, mau bagikan atau siap video, saya fan banget. Iya. Saya mau nyanyi Rela. Oh, lagu baru? Iya, Rela. Oke, sip. Kau adalah bahagia dan diri satu. Gembira juga duka ku akan kini sendiri. Joget dong, joget. Se, joget, ayo. Se. Itu di mana tuh? Ini kan di YouTube. Sebelum yang aslinya keluar, saya ngambil ini dulu. Oh, gitu ya. Kalau ini kan beliau yang aslinya. Kang, ini Kang kalau keliling nih, ngamen keliling. Biasanya sampai mana keliling? Kalau di sini untuk ini aja kalau kemalaman di sini. Kalau bisa ngamen di Puncak. Oh, di Puncak. Sampai ke daerah Puncak Pas sana. Enggak. Saya punya wilayah Puncak doang. Puncaknya batasnya mana? Riung Gunung namanya. Oh, Riung Gunung. Riung Gunung. Iya. Oh, jadi Riung. Orang pada tahu Okem Karaoke. Namanya Okem Karaoke. Kalau nama asli Bang dari Ibu Damulian. Tapi nama di YouTube-nya Okem Karaoke. Oh, benar. Lah ini kalau ngamen memang bawa sound itu ya, sound speaker apa speaker aktif. Iya. Oh, besarnya 15 in. 15 in ya, speakernya 15. 13 kilogram. Tapi itu ada rodanya kan? Ada. Bisa ditarik ya. Gitu ya. Mungkin tergantung lantai. Kalau lantainya keramik, kita dorong. Oh, gitu. Kita angkat. Jadi Akang kalau panggilannya sah. Apa nih? Kalau di sini Akang ah, kalau dipanggil. Okem. Oh, Kang Okem. Okem Karaoke. Okem Karaoke. Tinggalnya di Ciawi. Ciawi. Ciawinya di mana? Cibeduk. Cibeduk. Cibeduk ya. Cibeduk dekat rumah Sang Nanda. Oh, Tapos ya. Cibeduk Tapos. Sebelum Tapos ya. Cibeduk. Udah berapa lama, Kang? Ngamen gini. Ngamen selama ini aja. Selama ya. Pandemi. Bukan, selama punya YouTube. 7 bulan. Oh. Ketemu kawan yang Oh, jadi Akang punya channel YouTube juga. Iya, channel YouTube. Namanya Okem Okem Karaoke. Okem Karaoke namanya. Okem Puncak Karaoke. Ya, banyak kan lagu bapaknya beliau yang itu. Oh, gitu. Terus kalau tadi saya dengar buin lagu-lagu lawas juga tuh, lagu-lagu pop lawas. Ya. Itu kayak lagu-lagu dari siapa aja tuh? Yang tadi dinyanyiin tuh lagunya siapa tuh? Yang tadi Om Tabur Pengaribuan. On siapa? Tabur Pengaribuan. Oh, oke okay, ya. Terus yang sering saya bawa orang itu Pangdas almarhum, Panji almarhum, Deloitte juga almarhum. Oh, Deloitte. Iya. Ya. Terus Kusplus. Kusplus ya. Kalau anak mudanya Noah Haril. Apa? Noah Haril. Noah Haril. Kalau anak muda. Oh. Kan kalau kayak gini bisa
Ini sampai jam berapa biasanya Kang kalau? Kalau saya ngambil sampai pukul 11 malam. Berapa? Kadang-kadang jam 12, kadang-kadang sampai jam 12 sampai jam 1. Kadang-kadang sampai jam 1. Kalau ada yang booking tamu? Hah? Sampai jam 3. Oh, biasanya suka ada yang booking juga ya. Yes. Itu setiap hari? Enggak, kadang-kadang cuma sekali. Kalau tamu yang booking. Oh, enggak, maksudnya ngamen keliling nih setiap hari. Setiap hari. Kalau libur malam Jumat. Libur malam Jumat libur. Ya. Itu apa namanya? Itu startnya dari jam berapa kalau? Kalau malam Minggu sama malam Senin seharusnya pukul 7 sudah berangkat pagi dari rumah. Dari pagi? Seharusnya. Oke. Okay. Karena tadi ada bikin video-video kekecilan lah. Ya jadi kalau mulai berangkat ngamen tuh startnya dari pagi ya? Ya kalau hampir dari sama malam Senin. Oh malam Minggu sama malam Senin ya, tuh dari pagi. Kalau dari Senin sampai Jumat, batas subuh, batas asar, kadang-kadang. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong, Kang udah makan belum? Udah. Hah? Serius nih, saya nawarin serius. Udah, alhamdulillah. Mau apa? Sate, ada sate maranggi, ada soto. Kebetulan saya sama orang ini semuanya family, keluarga lah. Oh iya. Saya selama sering ke Puncak baru kali ini nih saya kesini nih ke tempat kuliner ini nih. Saya gitu. Pengen nyobain Insya Allah. Bang Haji kan sama Bang Kiki nyobain apa namanya serai apa ya gitu di YouTube. Ah, oh serai apa gitu kan? Yeah. Di YouTube. Ah. Serai apa pokoknya kayak bubur kacang tapi pakai serainya. Iya iya iya. Sering banget. Yang lebih lagi ini maaf ya bukannya ngebuka kelakuan masih kecil masih yang suka gendang siapa namanya yang suka gendang itu yang di Soneta yang di Soneta oh Haji Ofir ya kan pagi di situ saat itu jadi kalau tanpa saya makan susah banget waktu kecil ya. Oh gitu ya kan ada di YouTube gitu. Iya sering pokoknya kita selalu update Bang Haji Renas tentang kendang ya pamannya juga ini dulu Kang Roma katanya waktu dimarahin bekasnya dilanjak di Jakarta dari tempat gelas dari kalau yang dirama oh terus kenapa kita sudah di bekas shopping seperti nah ini istri saya nih Kang ya suka ini kejutan waktu ulang tahun motor gedenya hilang saya lihat di situ betul ya sih ah yang nyolongnya siapa? Ya ini yang ngerjain salah satunya ini nih, ini orangnya nih. Yang ngerjain ngilangin motor. Yang ngumpetin motor nih orangnya nih, salah satu. Ada lagi satu tuh yang orangnya gede. Orang Ambon, namanya Edward. Gitu. Ya, oke Kang, dilanjut. Terima kasih banyak nih udah bawain lagu-lagu dari Babe. Emang saya itu saya yeah. Terima kasih banget mudah-mudahan lancar kemarin di pelatihan kan ulang tahun yang bersangkutnya itu kalau memang benar kita dipakai dan dilaksanakan cukuplah dari lagu itu menurut saya terus mudah-mudahan sehat selalu amin umur yang berkah amin kemarin saya sayang baik itu nonton itu siap cuman ada yang ini ada yang nanya kenapa Nova Irama tidak bla bla lah sekarang? Oh, bisa ya lah jangan yang penting kita doain. Ada kawan saya. Iya. Kita kalau kamu tuh selalu bang Roma enggak. Kalau itu kita mendengarkan lagi itu, dihayat tidak berbohong diterapkan hidup Insya Allah. Karena dia tujuannya begini. Iya. Bang. Ya itu ngomong doang, kamu nggak sedang gitu aja. Kamu kan ngambilnya bagian itu gitu aja saya ini ya. Kalau ngobrol, ya. Yeah. Saya setiap ngobrol begini, siap. Itu beliau yang dilihat gitu kan tentang rela. Mana rela itu apa? Jangan nabi aja begini. Kenapa sudah bilang tentang rela? Bisa rela di sini katakan tentang rela itu kemarin. Oh, saya mau ini lah
keluarga beliau, kalau saya sulap ya. Masalah ngomong saya mohon izin mau foto. Oh mangga mangga. Oke Kang, ini Kang Okem, saya panggilnya Kang Okem ya. Kang Okem, terima kasih banyak nih kita sudah ngobrol-ngobrol, semoga juga Kang Okem ya rezekinya lancar dan sehat selalu. Jaga kesehatan Kang Okem ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Kang Okem, terima kasih banyak. Ya. Apa karena ku tak bisa ikuti